Welcome to English Lesson with Miss Fori. The material we will learn now is expressing necessity and expectation. So what is necessity and expectation? Just watch this video till end. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris bersama Bu Fori. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah expressing necessity and expectation. Apa sih necessity and expectation itu? Tonton videonya sampai selesai ya. Expressing necessity. What is necessity? Necessity means something that is necessary to do. The expression of necessity is used to describe the situation when we necessary to do something. The strong necessity is obligation, while the less strong one is advice. Apa sih necessity itu? Dalam bahasa Indonesia, necessity bermakna keharusan atau keperluan. Jadi, necessity bisa diartikan sebagai sesuatu yang perlu atau harus dilakukan. Ungkapan necessity digunakan untuk menggambarkan situasi saat kita harus melakukan sesuatu. Jika kadar harusnya kuat, dinamakan obligation atau kewajiban. Dan jika kadar harusnya tidak terlalu kuat, maka dinamakan advice atau nasihat atau saran. In general, expression of necessity uses modal auxiliary like must, have to or has to, need to. Secara umum, ungkapan necessity menggunakan kata kerja bantu modal seperti must, yang artinya harus, have to or has to, yang artinya harus, need to, yang artinya perlu. Expressing necessity using must. Must is used to express something important to do, like personal obligation which has strong necessity, formal and written obligation. If the form of the sentence is negative, it says something that is forbidden to do. Must digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang penting dilakukan. Makna harus dalam kata must biasanya menggambarkan kewajiban personal yang kadar keharusannya lebih kuat. Digunakan dalam situasi resmi dan biasanya tertulis. Memiliki makna larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan jika kalimatnya dalam bentuk negatif. Pola kalimat necessity yang menggunakan modal must adalah nouns atau kata benda yang bertindak sebagai subjek, diikuti dengan must, diikuti dengan verbs atau kata kerja yang bertindak sebagai predikat dalam kalimat, diikuti dengan nouns, adverbs, adjectives yang bertindak sebagai objek atau pelengkap dalam kalimat. Example: student must wear mask and use sanitizer before entering the library. Siswa harus mengenakan masker dan menggunakan sanitizer sebelum memasuki perpustakaan. All workers must keep social distancing during working in the factory and taking break in the lunch. Seluruh pekerja harus menjaga jarak selama bekerja di dalam pabrik dan beristirahat di ruang tunggu. Makna harus pada kata must di kalimat tadi lebih kuat dan lebih terasa sebagai kewajiban yang penting untuk dilaksanakan atau dipatuhi. Expressing necessity using have to or has to. Have to or has to is used to express situational obligation, spoken obligation, strong advice. Have to or has to artinya juga harus. Kata have to atau has to juga digunakan untuk mengungkapkan keharusan yang bersifat situasional, yakni sesuatu yang harus kita lakukan karena keadaan yang membuat kita harus melakukannya. Berbeda dengan must yang biasanya digunakan untuk kalimat tertulis, have to atau has to umumnya digunakan untuk kalimat lisan. Have to digunakan untuk subjek I, you, we, they, atau kata ganti orang ketiga jamak. Sedangkan has to digunakan untuk he, she, it, atau kata ganti orang ketiga tunggal. Pola kalimat necessity yang menggunakan have to adalah nouns atau kata benda yang bertindak sebagai subjek, diikuti dengan have to atau has to, diikuti dengan verbs atau kata kerja yang bertindak sebagai predikat pada kalimat,
diikuti dengan nouns, adverbs, atau adjectives yang bertindak sebagai objek atau komplement dalam kalimat. Examples: The class starts at 7. You have to wake up early tomorrow. It is necessary for you to wake up early so that you will not be late. Kelas dimulai jam 7. Kamu harus bangun awal esok hari. Kalimat ini bermakna bahwa kamu perlu bangun awal biar tidak terlambat. Look at the sign. You have to turn left because of the traffic system. Lihat rambu-rambunya. Kamu harus belok kiri. Karena rambu-rambunya menunjukkan kita tidak boleh belok kanan, jadi kita perlu belok kiri. Seperti itulah makna harus dengan menggunakan kata have to atau has to, yakni sesuatu yang menjadi keharusan karena keadaan yang membuat kita harus melakukannya. Need to. Basically, the function of the word need to in showing necessity is similar to have to or has to. That is, expressing something that is important to do, showing situational obligation, showing advice. Pada dasarnya, kata need to fungsinya hampir sama dengan have to or has to, yaitu mengungkapkan sesuatu yang penting dilakukan, menunjukkan kewajiban situasional, dan menyatakan saran. Pola kalimat necessity yang menggunakan kata need to adalah nouns atau kata benda yang bertindak sebagai subjek pada kalimat, diikuti dengan need to, diikuti dengan verbs atau kata kerja yang bertindak sebagai predikat pada kalimat, diikuti dengan nouns, adverbs, atau adjectives yang bertindak sebagai objek atau komplement pada kalimat. Examples: I have toothache badly. I need to see a dentist. Saya sedang sakit gigi parah. Saya perlu ke dokter gigi. The plants look dry. You need to water it regularly. Tanaman ini tampak kering. Kamu perlu menyiramnya dengan teratur. Dari contoh kalimat tadi, bisa kita simpulkan kita menjadi perlu ke dokter gigi karena keadaan gigi kita yang sedang sakit parah. Dan kita perlu menyiram tanaman karena keadaan tanamannya yang tampak kering. Keharusan untuk pergi ke dokter gigi atau menyiram tanaman dalam konteks kalimat di atas mengandung makna kebutuhan yang bersifat saran. Tidak dilakukan pun ya tidak apa-apa, tidak akan ada sanksi atau hukuman seperti keharusan yang bersifat wajib. Expectation. What is expectation? Expectation derives from the word expect. The expectation is used to describe the situation when you are expected to do something. In general, we can use the following words to show expectation: should, supposed to, ought to. Apa sih expectation itu? Expectation berasal dari kata kerja expect, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengharapkan atau berharap. Expectation kini diserap ke bahasa Indonesia menjadi ekspektasi. Kata ekspektasi digunakan untuk menggambarkan situasi ketika kamu diharapkan untuk melakukan sesuatu. Secara umum, kita bisa menggunakan kata berikut ini untuk mengungkapkan expectation: should, yang artinya harus atau seharusnya; ought to, yang artinya harus; supposed to, yang artinya seharusnya. Should, harus atau seharusnya. The word should is used to show something is necessary to do as advice or opinion. Though the meaning is similar to must, should is more commonly used to say something good that we expect to do or to happen. What is the right thing to do or to happen according to the situation we expect? Kata should digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan sebagai nasihat atau pendapat. Meskipun makna should sama dengan must, yaitu harus, should lebih umum digunakan untuk menyatakan hal baik yang harus dilakukan atau terjadi sesuai harapan kita, menyatakan apa yang baik dilakukan atau terjadi sesuai situasi yang kita harapkan. Pola kalimat expectation yang menggunakan kata should adalah nouns atau kata benda yang bertindak sebagai subjek pada kalimat, diikuti dengan should, diikuti dengan verbs atau kata kerja yang bertindak sebagai predikat pada kalimat,
diikuti dengan nouns, adverbs atau adjectives yang bertindak sebagai objek atau complement pada kalimat. Examples: You are the older child. You should be more mature and wiser than your younger sisters. Kamu itu anak yang paling besar. Kamu seharusnya lebih dewasa dan lebih bijak dari adik-adik kamu. Makna harus pada kata should di kalimat di atas lebih menekankan harapan kita terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, yaitu dia harus lebih dewasa karena dia menjadi anak yang paling besar. You are really good at volleyball. You should join a volleyball club to increase your ability. Kamu sangat baik dalam bermain voli. Kamu seharusnya ikut klub voli untuk meningkatkan kemampuan kamu. Makna harus di kalimat ini menunjukkan apa yang baik dilakukan oleh seseorang. Dia jago voli. Ada baiknya dia ikut klub voli agar lebih terasa kemampuan main volinya. The boy is allergic to chocolate. He should not drink chocolate cake. Lelaki itu alergi coklat. Dia seharusnya tidak memakan kue lava coklat. Makna seharusnya tidak pada kalimat ini menunjukkan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh si lelaki. Dia alergi coklat. Baiknya sih jangan makan kue coklat. Ouch. Ouch is commonly used to show something you should do as expected, advice or recommendation, deservedness. Ouch atau artinya seharusnya biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diharapkan untuk kamu lakukan, saran atau rekomendasi, dan kelayakan. Pola kalimat expectation yang menggunakan kata ought to adalah nouns atau kata benda yang bertindak sebagai subjek pada kalimat, diikuti dengan kata ought to, diikuti dengan kata verbs atau kata kerja yang bertindak sebagai predikat, diikuti dengan nouns, adverbs atau adjectives yang bertindak sebagai objek atau complement pada kalimat. Examples: Lisa ought to receive the package by now. The package hasn't arrived yet in reality. Ekspektasinya Lisa mendapat paket sekarang, tapi kenyataannya paket itu belum datang. Martha ought to get the medal. She doesn't get any medal in reality. Martha sepertinya layak mendapatkan medali, tapi kenyataannya dia tidak mendapatkannya. Kedua kalimat tadi menunjukkan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang selayaknya terjadi sesuai dengan ekspektasi, tetapi pada kenyataannya tidak sama sekali. Supposed to. Supposed to is used to show something that should happen as expected, something that is not according to expectations. Supposed to atau artinya seharusnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang seharusnya terjadi sesuai ekspektasi dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pola kalimat expectation yang menggunakan supposed to adalah nouns atau kata benda yang bertindak sebagai subjek, diikuti dengan to be seperti am, are, is, was, atau were, dan sebagainya, diikuti dengan supposed to, kemudian verb atau kata kerja yang bertindak sebagai predikat pada kalimat, diikuti dengan nouns, adverbs atau adjectives yang bertindak sebagai objek atau pelengkap pada kalimat. Examples: Linda is supposed to deliver speech now. Now she's sleeping. Dari kalimat di atas, kita memiliki ekspektasi bahwa Linda bisa memberikan pidato. Tapi pada kenyataannya, dia malah tidur. The trains were supposed to arrive 2 hours ago. Kereta seharusnya tiba 2 jam yang lalu. Dari kalimat di atas, kita bisa tahu bahwa kereta tidak datang sesuai ekspektasi. Heru was supposed to enter university, but he chose to work. Heru seharusnya masuk universitas, tapi dia memilih untuk bekerja. Dari kalimat ini, kita memiliki ekspektasi agar Heru masuk kuliah, tapi kenyataannya dia memilih untuk bekerja. Kesimpulan dari materi kali ini, necessity dan expectation memiliki persamaan seperti 1.
menggunakan kata kerja modals yang bermakna harus. 2. Disebutkan sebelum subjek dan sesudah predikat pada kalimat. Akan tetapi, necessity dan expectation memiliki perbedaan, yaitu necessity memiliki makna kewajiban dan saran yang lebih kuat. Kata kerja modals yang digunakan dalam necessity biasanya must, have to, dan need to. Sedangkan expectation memiliki makna ekspektasi yang seharusnya terjadi, tapi kenyataannya tidak. Kata kerja modals yang digunakan biasanya should, ought to, dan supposed to. Nah, itulah penjelasan tentang expressing necessity and expectation. Bisa paham makna dan perbedaannya kan? Sekian dulu pelajaran bahasa Inggris kali ini. See you in the next lesson. Bye-bye.